lihat-lihat tuh mantap. Gimana? Enak? Sedap. Adik selama di sini sukanya memang ayam goreng ya? Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Alright guys, ini daripada requestan teman-teman sekalian nih guys ya. Favorit katanya, paling favorit sedapnya nasi lemak Kampung Baru. Oh, ini daripada channel Ihsan Nudin guys ya, suami daripada YS Rizkia ini guys. Masya Allah, ini satu keluarga ke Malaysia semua. Dan kita akan tengok macam mana vlog dia kan. Kita nak tengok lah keseruannya dan juga macam mana, apakah buat ngiler atau macam mana guys. Jom kita tengok videonya, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya tentunya di vlog perjalanan saya bersama keluarga selama saya di Malaysia ya, Johor dan Kuala Lumpur. Dan perjalanan kita sekarang sampai di, iya benar sekali, nasi lemak Wanju. Jadi ini di Kampung Baru ya. Saya ini memang terkenal memang ya konsepnya guys, ya. Kalau dari kemarin vlognya sengaja saya buat seperti bercerita. Jadi apapun yang saya lakukan, saya buat videonya ini buat kenang-kenangan nanti suatu saat bisa saya tonton lagi bersama keluarga. Mungkin ketika saya udah tua ya kan, bisa saya kenang lagi perjalanan ini gitu teman-teman ya. Betul. Jadi vlog bercerita ini akhirnya sampai di tempat yang waktu itu belum sempat saya kunjungi. Ada durian guys. Oh, cendol durian itu. Oke. Okay. Bulan Mei saya cendol ke Malaysia ya. Guys. Ini ada di Kampung Baru dan di sekitarnya memang ramai sekali kedai-kedai makanan dan ini banyak kendaraan-kendaraan mobil yang lewat, jadi memang cukup jam di sini ya, cukup pagi apa sudah malam ini, malam karena ini memang ini sepertinya bersama dengan waktu orang-orang pulang bekerja ya. Oh, oke, berarti ya langsung jam aja 7, jam 8 kita ya masuk ke kedainya. Oke, kita akan mencoba makan malam ini, makan sore apa makan malam ya. Di nasi lemak Wanju. Okay. Baru. Wah, wow. Kita langsung coba teman-teman yang terkenal. Gila beratur. Beratur. Oke. Okay. Wah, wow. Nah, kita pesan di sini ya. Wah, wow, besar sekali tempatnya, ramai dan wow. Dan bersih juga. Oke. Sekitarnya ya. Ramai sekali. Dan di sini banyak orang dari luar negara juga ya. Okay. Bule-bule makan di sini. Ah. Sudah menjadi ikon. Iya Kak, makan enggak? Baru. Oh, cantik ya. Kemarin kita udah live apa namanya itu guys ya, nasi lemak, jadi pengen lagi nih guys. Oh, itu telur ceploknya guys. Ya, biasa di sana telur ceplok ya. Telur selalu dikasih tanpa minta ya. Jadi ya, telur kayak udah itu teri atau ikan asin kalau di Indonesia ya. Pakai ayam. Ayam rendang aja Kak. Wah, itu enak banget. Sudah. Sudah itu aja ya. Oh, pakai ayam rendang. Mantap. Itu aja udah enak banget. Ini ayamnya besar sekali. Sotong tuh, ada sotong. Sotong lah. Ya Allah. Ayam rendang enggak? Minumnya apa? Minumnya tak, sudah tadi minum. Jadi berapa Kak? 11. 11 ringgit. Oke, berbaloi lah. Maksudnya 11 ringgit itu macam 35 ke 37. Oke lah. Ayam besar macam tu kan. Dah normal kat sini. Terima kasih Kak. Ya. Semalam tu 35,000 kan, 10 ringgit ah. Ha? Sama lah. Tapi ayam kecil kan. Ini ayam besar. Okay. Karena anak-anak dan Mbak Yas Rizkia sudah sampai duluan, kita menyusul saja. Wuh. Oh, sudah sampai. Meluncur ayam bapak, meluncur. Waduh, tasnya medianya kecil ya?
Masuk mana? Di sini. Oh, miring. Oke. Okay. Akannya miring. Oke. Okay. Karena memang ramai, lagi ramai dan banyak pengunjung, jadi kita dapat meja kecil, nggak apa-apa, yang penting bisa makan. Enak banget. Gimana? Rasanya gimana, Nang? Sedap. Coba. Sedap. Sedap. Adik pakai ayam goreng. Rasanya udah Upin Ipin. Oh, ayam Upin Ipin. Sukanya ayam Upin Ipin, Bo. Tadi udah Upin Ipin. Oke, udah Upin. Enak, gitu. Kalau Mama ayam apa? Ayam masak merah. Asam ayam masak merah. Oh, okay. Enak lagi itu. Oh. Nah. Oh. Lihat tuh, mantap. Gimana? Enak? Enak. Sedap. Enak, adik selama di sini sukanya memang ayam goreng ya? Mantap. Makan sendiri pinter. Telurnya dimakan juga dong, telurnya. Lalu minumnya sirap ya. Wah, mencoba yang baru biar nggak milu terus kan. Betul. Kalau itu apa kak? Sirap Bandung. Oh, ini gelasnya Bandung. Sudah gede-gede. Papa kalau minum ambil minum lagi nanti nggak habis nanti. Seperti tadi kita kelebihan teh tarik tadi sampai kita bawa-bawa kan. Mendingan apa namanya bersamaan aja. Kata apa menunya? Oh, sama kayak papa ya? Oh, ayam rendang. Mantap. Besar. Ini paha ya? Bukan. Sayap. Ini papa. Oke. Sekarang giliran papa mau cobain. Oh, jadi lapar. Karena ini enak ya, udah gede anaknya gitu kan, sudah oke lah. Ini anak saya masih kecil-kecil, kalau diajak itu reok nanti. Di luar hujan deras teman-teman. Jadi di luar hujan deras, cuacanya cocok banget buat makan yang hangat-hangat gini. Sepertinya enggak, kalau udah pakai mic, sepertinya enggak akan noise lah. Semoga enggak noise ya. Oke. Gimana pak? Pak? Pak lagi. Gimana pak? Rasanya pak? Apa? Sedap sangat. Sedap. Kembali. Gimana sih? Asli enak banget guys, ayam rendang ini. Tapi kayaknya masuk. Ada mic. Wow. Hujannya sangat deras. Iya. Di sini udah lama nggak hujan guys. Suara hujan. Saya nak tahu cuaca originalnya tuh guys. Ya. Di Malaysia tuh bumbunya pasti kan setiap orang masih beda-beda kan. Punya ciri khas. Aduh.
Mantap. Ini tinggal punya adik ya. Adik kan dipinipin, makanya ayam Upin Ipin. Wah, sedap. Ini ayam Upin Ipin yang adik makan. Sirap okay. Lagi. Udah enggak es dinosaur sirap. Lagi ya. Ganti es sirap. Alhamdulillah habis semuanya. Padahal tadi ayamnya besar-besar dan sambalnya memang kami cuma cicip sedikit aja karena tidak mau pedas-pedas. Perjalanan kami masih panjang. Oh, di sana pedas ya, guys. Ya, oke. Okay. Nah, perjalanannya masih panjang, kalau pedas-pedas nanti takutnya mengganggu perjalanan kami, ya kan? Makanya sambalnya dicicip sedikit aja karena memang nasi sama lauk-lauknya sudah sedap sekali. Oke. Lagi? Oke, dikit lagi nih Bapak Sofi. Ya udah segitu aja. Dadah. Assalamualaikum. Sedap? Oke, alhamdulillah. Alright, udah selesai, guys. Sedapnya nasi lemak Wanjo Kampung Baru. Kena coba eh. Saya jadi gimana gitu lah guys ya, kita tengok macam tu kan. Aduh, alhamdulillah, syukur sangat suka melihat kalian sekeluarga bahagia menikmati segala makanan di Malaysia. Terima kasih. Meskipun musim hujan, harap perjalanan kalian lancar dan menyenangkan. Begitu juga dengan makanannya. Moga banyak yang sesuai selera. Istilahnya, kayaknya di sana sesuai aja sih guys. Nasi lemak Wanjo ni saya makan dari kecil lagi. Sambal manis sikit tapi sedap. Tak pedas sangat. Oh, ya. Tak pedas sangat. Okay. Sambalnya manis kan? Saya kurang minat sambal manis. Tapi bukan selera masing-masing. Ya betul lah, saya juga kurang suka. Tapi okay lah, kita boleh makan. Alhamdulillah, yang penting bocil cakap sedap. Itu namanya ayam goreng berempah. Resepi ada di Google. Nanti ajak mamanya buat vlog mencuba ayam goreng ya di bocil. Okay, bocil tu bocah cilik ya guys ya. Okay, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa guys, like, share, comment, subscribe ya di channel Ihsanuddin ya, suami daripada Yas Rizky ya guys. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.